Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku mau berbagi masak tumis tahu cabai ijo. Bahan-bahannya, tahu goreng secukupnya, 1 buah tahu basah, cabai hijau secukupnya, 2 biji cabai rawit, 2 siung bawang putih, 2 butir bawang merah, dan sedikit jahe. Tahu gorengnya kita rebus sebentar, teman-teman, supaya bersih dan empuk. Rebus selama 5 menit, teman-teman. Setelah airnya mendidih, lalu tahu gorengnya kita angkat. Iris-iris cabai hijau sesuai selera. Bawang putih diiris-iris tipis. Bawang merah dan jahe juga diiris tipis-tipis, teman-teman. Potong-potong tahu basah sesuai selera. Tahu gorengnya dibelah menjadi 2, teman-teman, supaya bumbunya meresap. Setelah minyak panas, kita goreng tahu terlebih dahulu. Goreng sebentar aja, teman-teman. Untuk sausnya, 2 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan kecap asin. 2 sendok makan kecap manis. 1/2 sendok teh gula. 1/4 secukupnya. Dan 1 sendok teh tepung maizena. Tambahkan sedikit air. Aduk-aduk supaya sausnya tercampur dengan rata. Lihat tahu gorengnya, teman-teman. Setelah tahu gorengnya agak kuning coklatan, langsung diangkat ya, teman-teman. Jangan sampai terlalu garing, nanti keras. Setelah
seperti ini sudah cukup. Masih ada minyak sisa menggoreng, tumis jahe, bawang putih dan bawang merah. Tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, lalu kita masukkan tahu goreng. Kemudian masukkan tahu yang barusan tadi kita goreng. Aduk-aduk sampai bumbu dan tahu tercampur dengan rata. Tuang sausnya sedikit demi sedikit. Setelah sausnya meresap, lalu kita masukkan cabai hijau dan cabai merah. Aduk-aduk agar semuanya tercampur rata. Setelah cabai hijaunya agak layu, lalu tuangkan sisa sausnya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Aduk-aduk sebentar, lalu diangkat. Tumis tahu cabai hijau siap untuk disajikan. Selamat mencoba teman-teman. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.